Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya kan? Halo, iya dengar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja saya di sini sebagai host. Saya akan memulai acara pada seminar VCT atau pelatihan VCT Batch 5104,5 Jatim pada hari ini, hari Jumat, sesi 4 yang akan dibawakan oleh presenter sebagai presenter yaitu Bapak Nur Irfan dari SMA dari MTs Elevata Mojokerto dengan judul IC Download Video Vaksin Chevron.net dan sebagai moderatornya Ibu Isna Nikmatus Solikam SPD MPSI dan sebagai host saya sendiri Dewi Fauzia. Selanjutnya sebelum acara pelatihan seminar ini dimulai, saya limpahkan sebenarnya saya akan melimpahkan kepada Ibu moderator yang akan memandu atau membantu Pak Muhammad Hasan dalam pelatihan VCT kali ini. Dan langsung saja saya serahkan kepada Ibu Isna untuk memandu atau membantu Bapak Hasan. Oke, terima kasih Ibu Dewi Fauzia. Selamat siang, jelang sore, Bapak Ibu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan VCon kita. Kali ini materi akan disampaikan oleh Bapak, lebih tepatnya Mas Muhammad Nur Ihsan ya. Ini dari MTs Al Falah Mojosari Mojokerto Jawa Timur yang akan membawakan materi easy way to download video using chevron.net atau cara mudah mendownload video menggunakan chevron.net. Materinya sangat menarik sekali ya, karena kita sering mungkin download dan mengalami kesulitan. Oleh karena itu mari kita simak bersama dengan serius paparan dari Mas Ihsan. Sebelum dimulai, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan mikrofon atau mic-nya supaya tidak mengganggu jalannya acara. Selanjutnya, waktu saya berikan kepada Mas Nur Ihsan untuk memulai presentasinya. Silakan Mas Ihsan. Halo, Mas Ihsan. Oke, terima kasih Bu Isna sebagai moderator saya yang berkenan membantu jalannya VCon ini dan Bu Dewi Fauzia yang sebagai host. Oke, kita masuk ke materi yaitu cara mudah mendownload video menggunakan chevron.net. Di sini banyak sekali sebenarnya cara untuk mendownload video khususnya yang ada di YouTube atau di video-video yang lain. Di sini saya memilih Chevron karena menurut saya ini yang paling mudah dan enggak ribet, jarang trouble. Biasanya kan kalau pakai software itu di tengah-tengah ada aktivasi, terus ada prabayar gitu. Tapi kali ini insya Allah akan mudah dan gratis. Oke, kita lihat dari permasalahan yang ada. Yang pertama, susahnya mendownload video untuk jadi kalau tidak online itu tidak bisa melihat. Yang kedua, banyak masalah ketika memakai yang sudah saya sebutkan di. Oke, kita masuk ke dalam caranya. Contohnya kita membuka situs video yang ada di YouTube. Yang pertama kita membuka situs video yang akan kita download. Terus video-video yang ada di Facebook juga bisa
juga kita memakainya. Oke, untuk langkah yang pertama, kita membuka dari mana video itu yang kita load. Contohnya YouTube. Kita ketik youtube.com. Setelah masuk teman YouTube seperti di slide yang kedua ini ya. Nah, lalu pilih video yang akan di-download dan copy. Jadi di setiap video di YouTube itu ada linknya tertempel di atas. Nah, itu bisa di-copy ininya. Selanjutnya dari link video yang dari Facebook juga sama. Kita mencari video yang ada di Facebook juga. Atas juga ada alamat link ya dari video. Karena apa? Karena biasanya kalau kita mau mencari film kadang di YouTube itu masih belum ada, tapi di Facebook itu sudah ada. Itu enaknya film terbaru. Biasanya di Facebook sudah ada yang upload. Jadi, from ini bisa juga from dari video Facebook ini. Setelah kita copy link tadi, lalu kita masuk ke buka new tab dan from. Setelah di enter akan masuk ke laman save from. Dan setelah itu silakan di paste link yang tadi, link seperti di Facebook, di YouTube tadi bisa di paste pada kotak yang berwarna biru. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba kalau ada masalah dalam mendownload, kadang downloadannya itu kurang bagus atau ada trouble, kita bisa beralih ke laman web save from net ini. Ataupun Bapak Ibu nanti kalau ini dirasa cukup sulit, bisa ada extensionnya. Itu kita mendownload ya, kita mendownload extensionnya, lalu nanti kalau kita mau membuka YouTube lalu ada link downloadnya langsung tinggal diklik, itu juga bisa. Tapi yang selama ini saya gunakan tidak bertahan beberapa bulan gitu, sudah ada trouble. Tapi kalau kita langsung pakai yang seperti ini, langsung ke laman lancar. Selanjutnya setelah kita paste link lalu muncul seperti ini. Pilih format file yang dikehendaki ya. Ya, dengan kualitas 240 MP4 360. Nanti silakan diklik unduh. Ataupun bisa juga kalau dirasa itu tadi kurang simpel, bisa juga dari halaman web di YouTube tadi. Oke, langsung ditambah huruf S YouTube tanpa spasi, tanpa titik. Nah, nanti pun akan masuk ke ini juga. Nah, nanti akan sama. Setelah itu kita sudah muncul download, tinggal download. Kalau saya ini pakai browser ya, karena saya anggap lebih
enteng kalau UC Browser, dan downloadnya itu lebih cepat. Lebih cepat pakai UC, pakai Singtek, daripada kadang menggunakan Firefox atau Chrome. Setelah itu, lalu ada pemberitahuan download dan hasilnya akan tersimpan ke dalam laptop atau HP. Pakai HP pun juga bisa, caranya pun juga simpel juga. Oke, terus setelah kita mendownload dan dicek di dalam laptop atau komputer A, di situ insya Allah ada. Kita klik aja di foldernya nanti akan ketemu di mana lokasi file itu ada. Mungkin itu saja dari sini ya. Dan terima kasih ya, dicoba ya. Nanti kalau pakai IDM atau pakai software yang lain itu ada trouble-nya, bisa alternatif pakai software. Sekian, terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Bu Isna. Oke, terima kasih Mas Iksan untuk paparannya dengan tema cara mudah untuk mengutur dari safefrom.net. Oke, kepada Bapak Ibu hebat yang ada pertanyaan, kami persilahkan. Saya mau tanya Pak Iksan ya. Halo, Pak Iksan. Kalau kita lihat sumber video kan di internet banyak ya Pak Iksan ya. Dari Google, dari web, dari aplikasi-aplikasi yang banyak macamnya yang di dalamnya memuat video dan harus downloadernya atau pendownloadnya minta spesial atau tertentu. Nah, kalau yang safefrom.net ini yang bagusnya untuk video yang dari mana Pak Iksan? Dan nanti barangkali bisa dipraktekkan gitu. Dan ada yang terima kasih Pak ya. Iya, terima kasih. Mas Isan, ini ada pertanyaan tentang video, jenisnya kan banyak ya di YouTube itu. Nah, sebenarnya untuk safefrom.net ini lebih pas atau lebih mudah digunakan untuk video yang dari mana? Gitu ya pertanyaannya, silakan dijawab. Oke, terima kasih Pak Anggi. Untuk video itu tidak mengurangi kualitas, insya Allah tidak mengurangi kualitas dari video. Kita bisa untuk yang paling tinggi itu kadang sudah auto dipilihkan yang paling tinggi, kita tinggal unduh. Kalaupun yang paling tinggi itu dikira kebesaran filenya, nah kita bisa pakai yang 320 itu. Kalau 720 itu kebesaran. Tapi untuk video yang bisa di-download itu ada YouTube, terus Facebook, itu semuanya insya Allah bisa. Kita tinggal paste link dari video, lalu kita tinggal copy dari video tersebut, lalu kita paste ke from itu. Kalau untuk kualitas bisa memilih. Tapi biasanya Safrom memilihkan kualitas yang terbaik. Kalau yang untuk yang lain misalnya Instagram, terus di Facebook dan yang lain kan banyak Pak. Di laman web tadi Pak, di laman webnya Safrom itu ada yang bisa di-download. Mana saya? Ini kalau Instagram, video di Instagram sepertinya masih belum bisa, Pak. Nah, di sini. Ini, Pak, nggih. Kira-kira itu untuk ada segala jenis video, Pak Iksan, ya. Video Safrom yang ini. Oh, ini ada Instagram juga bisa, Pak. Ini. Untuk kelihatan semuanya. Enggak? Iya. Nah, ini kan ada, Pak. Nah, ini ada YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, Instagram.
Ini ada, coba linknya dipastekan di sini, insya Allah nanti akan muncul juga, Pak. Pak Eksan, barangkali nyoba salah satunya gitu, atau sudah barangkali bisa ditampilkan barangkali? Nyoba, Pak. Iya, bisa. Layar plus berarti ini, Pak. Diminimize ya, diperkecil. Iya, ya. Kita buka YouTube. Nah, seperti ini. Kita pilih saat video. Seperti ini. Masih muter. Pilih. Gitu Pak ya, pilih. Nah, di atas ini kan ada linknya ya Pak. Ada link www.youtube.com. Nah, ini tinggal kita paste, copy. Kita tinggal copy saja, ataupun bisa dengan cara setelah web www-nya ini ditambah huruf S saja juga bisa. S ini sudah saya tambah S, lalu diketik. Tambah huruf SS di depannya. Muncul ke Pak, bisa kelihatan Pak Anwar. Yes. Nah, itu pasti di save from net lah ya. Bagaimana? Apa sudah terjawab pertanyaannya, Bapak? Iya, iya, iya. Oke. Okay. Ya, Bu. Jadi tinggal ngopi paste alamatnya gitu ya. Iya, oke. Okay, terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Waktunya masih cukup banyak. Ada pertanyaan Mas Ihsan dari host kita ya, dari Bu Dewi. Apakah dengan save from semua video bisa di-download atau hanya video-video tertentu saja Mas Ihsan? Silakan. Nah, save from tadi bisa. Mas Ihsan? Save from. Halo, Mas Ihsan? Bisa ditegaskan kembali, mungkin ini karena Bu Dewi ingin meyakinkan mungkin ya, apakah dengan save from semua video bisa di-download atau ada pengecualian gitu. Monggo Mas Ihsan. Halo. Silakan ketik dulu, nanti akan saya bacakan untuk Pak Ihsan.
Apakah Pak Ihsan sudah masuk kembali ke ruangan? Ke room-nya belum ya? Gimana Pak Anwar? Apa tetap kita tunggu atau bagaimana? Ya. Sekarang jam 1.40. Ya enggak apa-apa, ya. Secara anu sudah beres, Bu. Sudah mencukupi kita ya? Sudah. Iya. Okay. Apakah sementara bisa saya kembalikan kepada host? Ya, enggak apa-apa, bisa, okay. Bisa. Terima kasih Bapak Ibu hebat yang sudah mengikuti. Gimana? Ustaz Rene. Okay. Terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang sudah menyimak paparan dari Bapak Nur Ihsan dan Bapak Muhammad Nur Ihsan tentang cara mudah mendownload dari safefrom.net. Karena ada gangguan sinyal, kita belum bisa meneruskan sampai dengan akhirnya waktu. Semoga paparan tadi bisa bermanfaat kita dan menambah ilmu kita. Terima kasih dari saya dan saya kembalikan kepada host, kepada Ibu Dewi. Terima kasih. Monggo Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Isna. Ya demikianlah Bapak Ibu hebat acara pelatihan seminar Disabilitas 5104,5 Jatim pada hari ini sesi 4. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya selaku apabila ada perkataan yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlempar tadi.